Assalamualaikum. Hari ini saya mau review buku yang berjudul Happy Elephant. Buku ini ada suara gajahnya ya, namun sudah habis baterainya. Buku ini lumayan lama saya miliki ya untuk anak saya, jadi sering dimainin untuk anak saya. Untuk di sini ilustrasinya oleh Nupur Takur, kemudian cover desainnya oleh Matt Ellerow, interior desainnya oleh Stephanie Drag, dan diedit oleh Vicky Taylor. Di sini ada nomor ISBN-nya. Buku ini penerbitnya dari Eagle Books. Jadi ini buku cerita juga ya dalam bahasa Inggris, cerita pendek dalam bahasa Inggris mengenai gajah. Di sini ceritakan bahwa gajah itu adalah hewan yang sangat bahagia, yang paling bahagia di hutan, dan dia ingin semua orang, semua hewan yang ada di hutan itu juga bahagia seperti dia. Jadi ceritanya ini bermula dari seekor gajah ya. Kemudian one morning leopard hurts his paw and feels sad. Pada suatu pagi leopard itu melukai tangannya dan dia sangat sedih. Kemudian elephant itu membuat suara yang aneh, trumpet. Kemudian itu membuat leopard itu ketawa lagi seperti itu. Sama halnya dengan lion, kemudian ada meerkat. Ini everyone has a great time and the elephant feels even happier when he sees his friends having so much fun. Buku ini board book, ujung-ujungnya rounded dan tebal, jadi aman ya untuk anak ya. Ini bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 halaman ya, dan ini ada suara gajahnya. Namun sudah habis, jadi tidak berbunyi lagi. Untuk buku kali ini bisa menjadikan referensi untuk kalian dalam memiliki buku cerita dalam bahasa Inggris ya. This is good enough, bukunya lumayan bagus untuk menjadi referensi dalam membaca ya untuk anak-anak kita. Saya harap review yang saya berikan bermanfaat untuk kalian, bisa menjadikan referensi bagi kalian dalam memiliki buku atau mencari buku-buku cerita dalam bahasa Inggris untuk anak ya. Wish you always love my video, wish you always love my wish you always watching my video. Please support me, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.